Halo sobat badai semuanya, balik lagi kalian sama aku X Badai pastinya, yay. Oke kawan-kawan ya, di video kali ini aku mau mencoba sesuatu dari TikTok nih teman-teman ya. Nah jadi tadi aku scroll-scroll TikTok terus nemu tutorial cara menaikkan level akun kita yang ada di advanced server ini menjadi level 100 teman-teman ya. Nah kita coba dulu nih, aku belum coba sama sekali. Kalau ini berhasil berarti kalian pasti nonton videonya teman-teman. Kalau berhasil pasti aku upload, kalau nggak berhasil ya nggak aku upload teman-teman ya. Nah sebelum itu kita bakalan klaim-klaim dulu lah ya. Ini klaim pet baru. Kemudian oke, ini login dapat diamond ya. Terus oke, udah ya udah kita klaim semua. Mungkin nanti kita borong-borong ya teman-temannya kalau masih ada waktunya. Soalnya ini belum aku beli semuanya nih. Oke, caranya itu gampang banget untuk menjadikan ini level 100 teman-teman ya. Nah, kalian tinggal masuk ke mode Craftland ya. Buat kalian yang punya akun Advanced Server, kalian masuk ke mode Craftland. Oke, sudah. Oh, aku belum download. Kita download dulu teman-teman ya, sabar. Oke, ini 20 MB aja, sebentar aja ya teman-teman ya. Nih. Ini aku nih belum beli-beli semuanya nih teman-teman ya. Tuh. Kita beli-beli yang custom room-nya juga nih. Kita beli sambil menunggu download-nya selesai ya. Perasaan kemarin udah di-download tuh, sekarang download lagi. Oke, udah cukup satu cukup ya, beli dua lah ya. Harganya juga cuma satu diamond. Ini fashion belum aku beli semua nih teman-teman ya. Tuh, nanti kita borong-borong nih. Oke, kita lihat. Oke, sudah selesai ya downloadnya ya. Caranya aku ulangi sekali lagi. Kita masuk ke mode Craftland. Seperti ini. Oke. Nah, setelah itu kalian pilih di bagian map hot now. Itu pilih yang wow teman-teman ya tuh. Ada tulisannya wow, map wow. Kalian klik aja. Kemudian kalian langsung quick match ya. Klik quick match teman-teman. Nah seperti ini. Dan langsung aja kalian mulai. Ini kayaknya sih mode percobaan ya. Buat kalian yang udah tahu boleh skip video ini nggak apa-apa. Buat kalian yang belum tahu ya. Ini buat kalian yang belum tahu aja nih teman-teman. Oh bisa gini ya. Ini cupu kalian semua. Nah, jadi kalian tinggal mainin aja di mode ini. Buat kalian yang belum tahu, kalian langsung cari senjata aja yang ada di sini teman-teman. Nih kalian langsung cari senjata kayak gini nih. Nah kita langsung mati ternyata. Ada musuh kok di sini. Oke, kita tunggu sampai loading selesai teman-teman ya. Ini kita main-main aja di sini. Nah, kalau udah kayak gini teman-teman, kalian tunggu beberapa detik, habis itu kalian keluar ya. Kayak gini, sudah, oke, 1, 2, 3, 4, 5, kita keluar ya teman-teman ya. Oke, kalian lihat nih di sini ya. Level 100 ya, berarti ini video jadi di-upload teman-teman. Terima kasih TikTok ya untuk konten hari ini nih. Langsung naik level 100. Oke, tapi kita lihat dulu apakah benar-benar level 100 teman-teman. Wih, dapat permanen loh. Dapat permanen. Bentar, oke, kita lihat apakah benar level 100. Betul. Betulan level 100, cuy. Wah. Tuh, oh max ya, level 100 tuh udah max teman-teman. Tuh, kalian lihat ya. Oh ternyata level 100 itu sudah max di Free Fire ya. Oke, jadi aku baru tahu tuh ya. Kenapa aku bilang max? Karena di sini pernya itu ada minusnya itu teman-teman ya. Ini kan 8934640 per ada kayak garis tanda hubung itu teman-teman. Artinya udah max ini, udah nggak ada lagi kalian menuju ke angka berikutnya. Nah biasanya kan kalau naik ke level 1 ke level 2 itu ada
di sampingnya per ini ada angkanya. Misalkan dari 0 sampai 100 tuh baru kalian naik level 2 gitu. Berarti level 100 ini udah level max ya untuk di Free Fire, teman-teman. Oke, oke. Jadi berhasil caranya, kalian ulangi aja video ini. Oke, kita klaim lagi nih, ada apa nih? Kita dapat diamond lagi, teman-teman. Nice. Banyak banget ini. Kita naik level nih, teman-teman ya. 2000 diamond. Kalian lihat nih, 7000. Dah, ini kita screenshot. 7000 diamond, kalian lihat nih, 12000 diamond ya. Ini kalau ada Evo Gun, kita beli Evo Gun, teman-teman ya. Oke, kita borong-borong dulu lah ya yang ada di shop di sini. Kita ke bagian fashion, teman-teman. Kita beli semua aja. Oke. Oh, atau aku mau beli kret dulu, teman-teman. Ini ada kret yang bisa dipakai enggak ini? Oke, kita coba lihat. Tapi biasanya ini harus download dulu ya, dan di advance server tuh nggak bisa di-download, teman-teman. Tuh kayak gini, ini ada avatar, kita beli max aja. Tuh, kita buka, kita dapat apa aja? UDLBR SEZGK. Anjas. Kita lihat bisa dipakai atau enggak. Harusnya sih enggak bisa dipakai ya. Kita ke profile. Oh, bisa. Bisa, teman-teman. Oh, enggak bisa, cuy. Kagak bisa, cuy. Oh, bisa, bisa. Nice, nice. Bisa, teman-teman ya. Kita borong-borong lagi nih. Kita cari apa yang baru di crate ya, teman-teman. Ini baju kayaknya nggak bisa ya, cuman bisa kayak banner-banner gitu aja nih. Kita cari lagi. Ada celana old loh. Nih, bukan harus download. Harus download, teman-teman. Tidak ada lagi yang bisa diborong. Oke, pet, aksesoris, karakter semua. Oke, udah kita langsung beli ke sini aja. Bagian fashion kita beli semua ya. Cewek nggak usah lah ya, kita beli yang cowok-cowok aja, teman-teman. Oke, ini season 2 nih, apa? Mystery shop yang kedua, teman-teman. Tuh, kita pakai aja sini ya. Kita pakai full mystery shop nih. Anjas, ini apa nih? Ini ada nggak ini, teman-teman, di Indo? Ini juga nih. Oke, tapi harganya 100 diamond semua ya, nggak kerasa nih. Oh, ada nih yang 99 ya. Oke, ini topeng season 2 dari Mystery Shop. Terus kita beli baju. Oh, bajunya udah aku beli kemarin, teman-teman. Kita beli apa lagi nih yang keren nih? Oke, ini. Sayang banget ya, Lock Royale di sini dihilangkan, teman-teman. Padahal cuman buat senang-senang doang, ya. Tapi dulu dijual loh. Apa maksudku, Lock Royale tuh ada, teman-teman, dan bisa dibeli-beli ya. Oke, di sini kita beli emote. Emote ini satu, emote ini satu. Oke, kemudian kita beli Skywing di sini satu. Kita langsung pakai juga, teman-teman. Oh, ini masih masuk nih, belum nih. Yang mana nih? Yang inilah ya, yang mahal ya. Oke, ini mahal nih, teman-teman. Di sini satu diamond semua, udah nggak ada harga dirinya, teman-teman. Tas ini keren ya, kita beli yang ini satu. Soalnya kelamaan kalau beli semuanya, teman-teman. Terus, oh, ini juga keren nih, kita beli juga lah ya. Pakai, terus surfboard, kita nggak pakai surfboard. Oke, ini skinnya kayaknya jarang-jarang di Indo nih. Di server asli kayaknya nggak ada, teman-teman ya. Di server asli Indonesia nih. Oke. Oke, udah semuanya ya. Oke, ini kita pakai yang ini, teman-teman ya. Anjas. Oke, udah semua. Item udah semua ya. Pet, collection, fashion, karakter udah lengkap. Oke, udah lengkap semua ya. Kita belum pakai ya. Kita belum pakai, teman-teman. Ntar dulu. Kita belum pakai vault nih. Tuh nih, kayak gini kan harus download, teman-teman. Itu bisa kalian download sebenarnya, ada caranya. Cuman aku nggak mau share ya. Karena cara kerjanya itu sama kayak config ya. Oke, udah kita pakai semua di sini. Nice, sepatunya lain, tapi nggak apa-apa dan ya. Oke, ya udahlah, teman-teman ya. Mungkin segini aja videonya. Terima kasih banget buat kalian yang udah nonton.
silahkan kalian ulangi aja tutorial yang tadi kalau kurang jelas ya. Jadi semoga bermanfaat, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.